Hello guys, bertemu semula dalam channel aku and I am Veroblog. So hari ni 2 hari bulan Januari tahun 2020. Macam korang tahu, aku punya YouTube channel pun dah genap setahun. So kalau ikutkan daripada tahun lepas punya video yang aku rakam tu, perjalanan aku pergi ke office. So sekarang ni aku baru je keluar daripada office. So actually aku nak bawa korang pergi ke meja sebenar aku lah. Yang korang nampak sebenarnya sekarang ni, yang tu sebenarnya lab lah. Kita punya, orang panggil apa tu, tempat untuk kita buat testing semua kan. So, rumah macam lagi ada ribbon Christmas. So dalam ni adalah call center. Yang ni beroperasi 24 jam. So dia support untuk bank lah. Okay. So ini adalah bahagian pantry. Okay. So yalah, boleh kalau macam nak minum kopi ke, teh ke, milo ke, kat sini ada. So ni adalah bulletin. So siapa-siapa yang masuk dalam bulletin, diorang letak kat sini. So inilah tempat kalau macam nak minum teh ke atau petang kan. Dulu aku duduk dekat sini. Ini adalah tempat duduk aku dulu. So nampak gaya masih lagi ramai orang bercuti kot. Masih lagi ada seorang lagi kerja tadi kat situ. Atau siapa. Mungkin ya, lepas naik cuti banyak juga kerja kan yang pending kan. Okay. So sebelah sana tadi lah office aku. Kira tempat table aku lah. Yang dekat sebelah tu, okay, aku tunjuk balik lah kawasan yang aku duduk. Yang dekat bilik sebelah ni, ni adalah actually lab tu orang. So dalam ni lah bilik ni, kalau kau tahu tak, tu meja aku kan. Itu adalah untuk aku buat testing. So time masih lagi dua orang kat sebelah tu. Okay. So ini adalah kawasan reception. Okay, lampu dah tutup semua. So ada pokok Christmas. So ni pokok Christmas ni masih lagi belum dibuka lah. Belum lagi ditanggalkan. So ini adalah meeting room. Okay. Meeting room kat dalam ni ada 1, 2, 3, ada 8, ada 8 tak silap aku meeting room. So yang tadi tu adalah meeting room yang besar lah. Maknanya kalau ada orang besar datang, so akan meeting kat dalam tu. Okay. Aku pun nak naik lift. Itu je hari ni aku bawa tour dalam office aku. Kita jumpa lagi on the next video. So terima kasih kerana telah menyokong YouTube channel aku selama setahun. Aku sangat-sangat menghargai korang punya sokongan. Okay, kita jumpa lagi on the next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share. Thank you guys. See you on next video. Bye for now.